Lucinta Luna jadi pelayan restoran, pamer tenaga Samsonnya saat lempar makanan. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Lucinta Luna membagikan pengalamannya jadi pelayan di restoran Karen's Dinner. Restoran Karen's Dinner merupakan jejaring restoran dari Australia yang dikonsepkan memiliki pengalaman makan yang tak menyenangkan. Semua stafnya diminta memberi kesan tidak menyenangkan ke pelanggan. Dan itu dicoba oleh Lucinta Luna. Ketika menjadi pelayan tanpa sengaja, Lucinta Luna pamer kekuatannya ketika jadi pelayan di restoran Karen's Dinner. Perilaku Lucinta Luna saat jadi pelayan di Karen's Dinner diunggah di akun Instagramnya @lucintaluna_manjalita. Dalam pelayanannya, Lucinta Luna mulanya memasang wajah galak saat jadi pelayan. Tak hanya menunjukkan wajah tak ramah, Lucinta melempar makanan hingga jatuh dari meja. Dalam video yang diunggah, Lucinta Luna tampak berjalan sambil membawa keranjang kecil berisi kentang dan burger. Lucinta yang memasang wajah galak kemudian melempar keranjang makanan kecil itu ke meja di depan pelanggan. Tapi makanan tak berhenti di tempat yang tepat dan justru berakhir jatuh ke kursi di samping pelanggan. Lucinta Luna malah tertawa seraya memungut makanan yang jatuh tersebut. Ia yang awalnya memasang wajah galak spontan terkejut dan berakhir dengan tertawa akibat ulahnya. Melihat video yang kini juga viral di media sosial itu, banyak netizen kemudian terhibur dengan aksi dari Lucinta Luna. Saksikan terus program Frame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!